sampai selesai. Tapi kamu kontrak sama perusahaan saya ya, supaya selesai kuliah kamu jadi CEO ya. Tapi saya hanya D3 pak, hanya D3. D3. Gak apa-apa. Apa artinya S1 dan D3 dalam CEO? Mempekerjakan orang D3 menjadi CEO yang hebat jauh lebih baik daripada mempekerjakan seorang dokter CEO tapi tidak mampu membawa tujuan perusahaan. Ya, deal ya. Deal ya. Pawi. Memberikan beasiswa sampai selesai, tapi langsung kontrak belajar ya. Siapa? Habis itu kamu kerja di perusahaan ya. Iya. Kamu kan mau jadi CEO kan? Benar.